Seperti umumnya masakan Aceh, mie Aceh juga punya cita rasa yang kuat. Warna merah kuahnya mewakili rasa pedasnya yang wow. Nah, salah satu makanan favorit Aceh yang udah terkenal banget ya mie Aceh. Dan jagonya mie Aceh, mie kepiting. Udah kebayang rasanya. Ini, cutnya ini. Sekarang di hadapan kita apa? Ayo. Ini namanya loh? Mie Aceh. Oh, mie Aceh? Oh iya dong. Udah jelas. Udah jelas ya? Makanya di periuk, mie periuk. Ya. Wah, ini apa? Kalau ini mie Acehnya pakai. Oh, rebus tapi ya? Iya. Sudah. Kalau menu Aladin tak kelihatan nih. Dari ininya aja, dari ininya aja. Udah kebayang, udah kebayang. Kami ting, udah kebayang keras ya. Laku gesit. Kuahnya aja, jadi kekuatannya itu ada di kuahnya. Jadi pedasnya itu terukur banget ya. Terukur ya? Ya, gak kegubuk gitu ya. Kalau biasa pedas itu kan sampai kuing gitu ya. Enak ya, pas ya. Seperti umumnya masakan Aceh, mie Aceh juga punya cita rasa yang kuat. Warna merah kuahnya mewakili rasa pedasnya yang wow. Waduh. Tekstur mie nya itu kan empuk banget. Waduh, enak banget ya. Lidahnya enak. Iya lah ya. Dan kenyalnya itu pas. Kenyalan mie, jangan salah. Iya. Mie Aceh Raja Ali adalah salah satu rumah makan mie yang legendaris di Kota Banda Aceh. Ini sejak tahun 1967. Wah, udah lama ya. Kalau yang Bun Aladin punya, ini ada ininya, ada telurnya, ada telur kepitingnya. Waduh? Iya, yang kecil aja bisa bertelur. Apalagi yang besar. Bang, mie-nya separuh lagi. Iya, separuh aja. Nah, enggak, ini bukan modus ya, tapi kepitingnya banyak, jadi mie-nya dikit. Porsi mie Aceh di sini memang enggak terlalu banyak, makanya kalau buat menu wajib nambah. Wih, mantap, kakak. Tadi mau ngerasa ya, bang? Mari kita lanjut, parkin jut, mari kita lanjut. Stop. Katanya mau dikit. Ternyata Jin juga boros makannya. Habis kena pedas, pasnya minum yang seger. Ah, itu apa? Ini mangkok. Oh, asin margisa sama terong belanda ya? Oh iya dong. Maladin, ini apa? Iya. Terong belanda jangan lihat saya nggak beri terong belanda. Terong belanda apa itu? Itu kain. Banget ya. Terus ini bermanfaat buat ini lah, dari peredaran darah. Cocok banget ya. Pas pokoknya udah. Ini lah untuk desis. Iya. Senangnya ketemu Jini, bisa makan gratis, bisa jalan-jalan juga naik karpet ajaib. Enaknya makan apa lagi nih ya? Menurut cari-cari dulu ya.